penilaian kawasannya, tetapi inovasi. Pemprov DKI Jakarta dianggap diberikan apa sih karena inovasinya dalam berkomitmen menjaga kawasan tanpa rokok. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, pertama adalah kita sudah punya pergub ya, pergub kawasan dilarang merokok. Kemudian ada larangan tentang iklan rokok di tempat-tempat tertentu terbuka, kampung bebas rokok. Jadi sudah ada. Jadi inovasi-inovasi yang dibikin oleh Pemprov ini yang diberikan apresiasi dalam menjaga kawasan tanpa rokok. Jadi kami mendapat penghargaan namanya Pastika Upasana Adhikara dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi memberikan penghargaan untuk pelayanan publik terbaik dalam penerapan kawasan tanpa rokok secara penuh. Jadi ini tanggal 5 November kami dengan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI juga mendapat.